Fasa peralihan ke endemik dan pembukaan semula sempadan negara semalam menghidupkan kembali momentum perkembangan sektor peruncitan. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Nasional PNS Mohamad Hilaludin Abdul Syukur berkata ia memberi ruang kepada pihak terlibat dengan membangkitkan semula perniagaannya seterusnya terus menyumbang pertumbuhan ekonomi negara. Lepas pembukaan sektor peruncitan ni, kita anticipate permintaan ataupun perniagaan akan menjadi lebih rancak. Kalau kita lihat sebelum ini, since January this year, kita dah nampak ada peningkatan. So, selepas kita buka balik, kita mengalu-alukan kerajaan punya inisiatif untuk membuka dan kita anticipate peruncitan akan menjadi lebih lebih banyak. Tambah beliau, statistik permintaan untuk sektor itu dilihat meningkat sejak Januari lalu susulan pembukaan sektor ekonomi secara berperingkat. Pertumbuhan positif itu memberi keyakinan kepada usahawan tempatan untuk komited melaksanakan perniagaan mereka. Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis pembukaan premis Perdana Cagi di Pavilion Ibu Negara.